Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live update lagi. Ya, halo sahabat Takbata Mobil. Kali ini kita grebek showroom viral nih di 2023 ini ya, salah satunya di mana gudangnya Kijang dan mobilnya juga menarik, cakep-cakep, siap mudik nih yang buat lagi nyari mobil banyak di sini dan ditemani langsung sama pemilik showroomnya langsung. Betul. Dengan Pak Marno. Kita lagi ada di Marno Jaya Motor. Betul, betul. Bener banget. Nah, Pak Marno. Ya. Kalau teman-teman nih buat sahabat otomobil semuanya mau grebek ya, silaturahmi, ya, gimana nih Pak lokasinya? Lokasinya sini terkenalnya di Pasar Minggu, Jalan Raya Tanjung Barat Lama, nomor 148, dekat pom bensin Pol Tangan Pasar Minggu. Atau diklik di Marno Jaya Motor di Google Map, sudah ada alamatnya. Bener banget. Ya. Atau bisa juga janjian nih ya. Betul. Sama Pak Marno langsung. Betul. Di nomor berapa Pak Marno? 0812 800 40 15, mudah diingat. Aktif terus. Ya. Buat teman-teman yang berminat nanti bisa langsung hubungin Pak Marno. Bila mana tidak diangkat atau jadi balas, ya aktivitasnya lagi sibuk. Bener ya, banget. Maaf, gitu. Jadi bukan yang mau balas. Betul banget, ya, tapi kan pasti semuanya direspon, pasti, guys. Bener ya, banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong ya nih Pak Marno ya. Ini kan sekarang ini menjelang sebentar lagi Lebaran. Betul. Nah, di Marno Jaya Motor ini nih banyak banget ya Pak ya. Buat opsi mobil-mobil pilihan kalian. Betul. Dengan harga yang merakyat. Betul. Ya Pak ya. Dan dengan kondisi yang siap mudik. Siap mudik. Insya Allah banget. Dalam bulan Ramadan itu MJM pertama memberikan pelayanan yang baik, bertanggung jawab apa yang telah dijual. Karena MJM menjual mobil bukan besok atau dua hari, jangka panjang. Bener ya, banget. Dan betul. Pak Marno ini adalah salah satu pedagang ya, yang sangat terbuka. Betul. Dan jujur mengenai kondisi dan mobil. Dan juga baru sebentar kok dagangnya. Kurang lebih berpengalaman, nih, berpengalaman kurang lebih 33 tahun. Wow, 33 tahun. Jadi sudah sangat banyak makan garam. Asam udah garam ya? Iya, udah ditabokin, diseret, diinjek-injek, sudah ngalamin. Jadi luar bukan biasa langsung banget begitu, enggak. Jadi ada ceritanya. Dari ceritanya udah lama. Jadi ceritanya banget gini, tukang ngarit dulu angon sapi atau kebo. Sekarang angon Kijang. Luar biasa gitu. Dari sapi kerbau jadi Kijang. Asli Wonogiri, tukang ngarit, sekarang di Jakarta jual Kijang. Mantap kan? Mantap guys. Nah, tapi buat kalian yang mau tahu stok terbaru dari Marno Jaya Motor, ini juga ada media sosial, ada YouTube-nya juga. Ada YouTube-nya Pak Marno. Official Marno Jaya Motor, juga teman-teman yang lain kurang lebih ada 11 channel. Wes, lebih kan. Mantap. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe juga boleh subscribe, bantu follow channel YouTube Marno Jaya Motor. Betul, betul, betul. Oke, Pak Marno, enggak ya, sabar lagi iya, nih pengen tahu stoknya apa aja. Stok hari ini kurang lebih ada 29 unit. Wow. Nah, yang termurah ada harga 17 juta. 17 juta. Ada 21 juta. Wow. Ada 29 juta, ada 32 juta. Bukan dapat motor ya, Pak, bukan, tapi dapat mobil ya di insya sini. Insyaallah ya, mobil yang saya jual hari ini mulai yang kamu tayang ini insyaallah siap mudik. Siap grebek Marno Jaya Motor. Kita langsung aja, Pak. Betul. Unit pertamanya dari apa nih, Pak? Dari mana? Ini ada LGX 2003 awal, sudah new model. Oke, 1,8 cc-nya, bensin manual. Pajaknya oke, berapa pajak? Pajaknya kurang lebih 1,8. Pajaknya 1.800.000. Pajaknya panjang, bodi masih kaleng. Peleknya ya, udah di upgrade ya, Pak Haji. Dalam ya, masih orisinil tuh. Kan suka oke, dikritik kok dalamnya enggak disorot nih. Nih dalamnya. Dalam masih ya, orisinil loh, guys. LGX 2003 awal sudah new model, warnanya kuning metalik nih, kuning. Bener, ya. Kuning, pajaknya metalik, panjang, dalam masih orisinil, bodinya kaleng. Kemarin waktu beli orisinil, bule kita cetin biar yang beli siap. Jadi siap pakai ya. Penasaran harganya? Benar. Berapa nih Pak Haji harganya ngomong? Biasanya saya buka 85. Biasanya. Biasanya. Sekarang saya buka 83 juta masih nego. Nah, spesial buat kalian sahabat Okta ya, Otomobil ya, ya, yang berminat biasanya 85, ini 83
3 masih nego buat yang serius. Betul. Masih dikasih diskon lagi. Iya, betul. Tapi kondisi mesin kaki-kaki aman, siap pakai semuanya, ya Pak Haji ya? Pokoknya nanti saya siapkan sediwan Pak, karena ini mobil baru-baru datang dalam minggu ini ya. Benar karena banget. Dalam udah kurang lebih 2 minggu ya. Wajahnya bener. Sudah banyak yang baru. Benar banget. Baru. Oke, jadi kalau kalian mau lihat langsung aja ke sini test drive sekalian bawa mekanik boleh Pak Marno? Lebih bagus. Nah, kalau kalian mau cek bawa mekanik bodoh, lebih bagus banget. Lagi. Ya. Boleh banget karena di Pak Marno ini sangat udah terbuka, enggak ditutup-tutupin, betul. Oke. Nah. Dan di Marno Jaya Motor ini juga teman-teman ya, ini juga melayani pembelian seluruh Indonesia Raya. Udah lintas-lintas pulau, betul, betul, pulau-pulau betul. Di Indonesia ngambilnya di sini. Iya. Ngirim paling jauh kemana Pak Marno? Ini yang dalam minggu terakhir ke Padang. Wow, Padang! Krista, ya, Krista, kemarin mungkin Bukasi mau bawa ke Padang. Kemarin tata jerep dulu dalam kota, temperaturnya panas enggak, mesinnya enak enggak, insya Allah yang beli juga mendengarkan. Wow. Kiri Bekasi kemarin sampai jam 12 malam karena macet. Luar biasa ya. Kan? Ya. Kalau yang Sulawesi, yang LG sudah, Kalimantan sudah ke 5 kali. Ya wow. Kan? Kalau ke Lampung sering, berbagai kalau ke Jawa, pulau, ya? Kalau ke Jawa sudah udah biasa terhitung. Ya, Pak, ya? Udah jadi, biasa. Bapak-bapak ibu yang pengen beli MJM, nanti saya kasih nomor yang itu untuk apa ya, tarif-tarif itunya kirimnya ekspedisi, kemana-kemana ada bener kita ada krunya ya sudah ada bekerja sama ya, ya dengan jadi ekspedisi. Kalau ke Kalimantan kurang lebih 5 juta ke Sulawesi 7,5 kalau ke Medan kurang lebih 8 juta bener mungkin banget. Cuman karena mau lebaran mungkin ada peningkatan ya betul, bukannya betul. Mobilnya kirimnya aja mungkin ya semuanya bener tapi mobilnya nggak naik kok harganya tenang aja mobil nggak naik masih saya yang turunin sama. Turunin mas saya turunin nggak mau ya. Guys di mana-mana lebaran pada naik harga. Ini turunin. Di Marno Jaya Motor turun harga cepetan. Yang penting bawa ciennya ke sini. Jangan lupa ini ya Pak Marno. Ya, kita okay. Geser Pak Marno. Nah. Jadi ya. Ini ada Daihatsu Espace tahunnya 2004. 2004. Kebetulan dari pen-pen saya ngelihat di YouTube karena MJM bisa menerima menjual. Tuker titip tangga jual, bisa titip juga. Jual. Titip jual bisa. Titip jual bisa. Karena memang orang-orang sibuk. Pengalaman saya iklan di rumah Pak, ternyata yang datang itu orang-orang tim Bapak aja ternyata yang bayar Bapak juga. Jadi okay. Udah libur, titip harga segala macam. Ini okay. Udah nitip kedua kali. Nitip kedua. Ya. Jadi banyak langganannya udah nih langgan. Pak Marno. Jadi nih. Dijual bukan karena rusak, karena kebutuhan. Okay. Pertama tadi punya kijang kapsul dikecilin, ternyata dikecilin lagi mau pengen dikecil lagi karena kebutuhan. Bener jadi banget. Jangan khawatir, jadi ya, MJM bisa terima menerima, jual, ya? Bisa terima pesan juga. Terima pesan bisa. Juga, bisa. Tuker tambah bisa nggak Pak Marno? Lebih bagus. Jadi kalau kalian bosen ya kan Pak Marno, bosen mau upgrade betul. Atau downgrade unit. Sangat terbuka nih, langsung aja ke sini banyak pilihan ya betul, Pak ya. Betul. Jadi okay. Kembali ke ini Daihatsu Espace 2004 yang Jet S Elytra ya. Benar. Nah, masih orisinil luar dalam. Pajaknya telat benar. Bulan nih. Pajak telat bulan ya. Okay, bulan 4 hari bulan 4 ini nih. Jadi ya. Pajaknya bulan ini ya, bulan jadi April. Ini yang CC-nya 1300 ya kan pelek irit sudah. Juga ya Pak ya. Ya jadi juga. 2004 harganya enggak usah mahal-mahal. Berapa nih Pak Haji? Kalau keadaan gini saya buka harga 31 juta. Wow, 31 ya. Dapat Espace 2004. Kalau terima hidup kurang lebih 33. 33. Pajak murah ya Pak Haji ya. Pajaknya ini kurang lebih 9 masih 1,1 karena tahunnya muda ya. Tahunnya muda. Banget. Masih nah. Murah. Ya. Kalau dibeli di Pak Haji Marno ini juga ya, guys ya. Kalian nggak usah khawatir kalau pajaknya mau mati betul, ya, Pak. Betul, betul. Karena bisa dibantu juga. Ya. Saya rasa 31 murah nih. Bener siapa banget. Yang mendengar langsung DP saja. Ini Pak, sekeluarga Pak Haji muat sampai anak cucu. Oh iya. Ya. Kabinnya lega banget. Ini baru kemarin datang tuh. Tuh, dalamnya bener. Masih bersih sekali masih ya kan bersih, tuh. Masih bersih orisinil ya, Pak Haji ya. Nah, tuh. Ya, pintu-pintunya interior masih orisinil. Masih rapi semua. 31 juta keadaan pajak telat bulan ini. Bener masih hidup banget. Dalam bulan ini, teman tinggal tunggu waktu. Kalau terima hidup juga. 33. Ya pilih ini yang punya. Mana? Jadi langsung harganya udah saya turunin ya? Nih. Biasanya jual nih pasaran 35, 36. Turun lagi yang ya, udah ini. Turun aja karena yang jual juga lagi butuh. Benar banget. Perlu peluang. Tadi mau saya ini titip sini aja, Pak. Langsung grebek nih guys, Marno Jaya Motor. Ya. Ya. Masih dengan kijang lagi ya Pak Haji? Kijang lagi nih. Ini kijang LG tahun 2000 super istimewa. Super istimewa. Pakai telur enggak Pak Haji? Oh, pakai cabe, biar pedes. Yang 1,8 bensin manual ya. Okay. Kebetulan juga nih sama nih.
sudah dirapin kurang lebih habis 3 juta, beli kurang lebih 3 bulan lalu karena kebutuhan juga. Oh, biar dengerin, gitu. Kontrakannya banyak, ada 50 pintu, yang isi wow. Cuma 5, mau lebaran saudaranya banyak, gak punya uang, adanya mobil, mobilnya bawa kesini. Ya, gitu. Tuh lihat joknya, pengen tahu tuh. Itu joknya aja bikin 1,1 nih. Wah, jadi kan kelebihannya udah disarungin, nah, ya, disarungin, udah mahal, rapi ya kan? Banget, bener baunya banget. Wangi kan? Bener banget. Cuman harganya juga wangi. Harganya berapa? Karena nih, spesial nih. Jadi bukannya ada barang ada uang. Bener. Ya kan? Kan dulu yang coklat saya jual cuma 62, tahunnya sama. Kalau ini saya buka 71 juta. Bukannya. Kemarin saya buka 75 kan? Sekarang 71 juta. 71 juta dapat Kijang LGX tahun 2000 EPI 1,8 bensin. Platnya B genap. Kalau daerah pengen tahu, Jakarta pajaknya Timur ini 1,1. Satu juta seratusan masih terjangkau. Pokoknya juga. Yang beli ini, kalau ya, ini hidup kecewa. Juga. Hidup Pak Haji. Ya. Ini masih hidup ya, masih, pajak ya. 7. Pajak hidup, hidup. Siap pakai buat mudik, guys. Kita ke depan dulu kan ya. Istimewa, nah. Boleh ya. Pak Haji. Terus dalamnya bersih sekali, wangi kok. Ya kan. Bener tuh. Banget, oh, rapi okay. Banget. Pokoknya siap gas ya. Ini. Ya. Kita ke sini ya. Boleh. Ini ada yang antik lagi nih. Wow, apa nih Pak Haji nih? Kijang Grand Extra. Grand Extra tahun 95. Tahun 95. Yang 1,5 CC-nya. Oh, 1.500. Mobil super istimewa. Ini mobil kurang lebih baru beli sama saya sebulan. Pertama, baru semalam ya. Beli yang Grand Extra long, katanya garasinya nggak muat. Tuker yang ini. Oke. Okay. Tambah kurang lebih jalan 1 bulan, kemarin udah dibetulin servis, ganti oli segala macam, ganti ban enggak salah ya. Habis 3 juta. Jadi bapaknya ini karena beli mobil karena memang pengennya sembuh sakitnya, sudah sembuh. Ternyata stroke kemarin enggak bisa bawa mobil, mobilnya dokrek dibawa ke sini lagi. Wow. Suruh jualin nih, suruh jualin aja. Suruh jualin. Jadi ini kondisinya udah siap pakai ya, siap Pak. Siap pakai, ini tinggal udah ban bensin. Baru, udah ganti oli, udah diservis semuanya. Cocok Pol banget itu. Buat mudik. Tapi maaf, harganya agak mahal nih. Bener, karena memang kondisinya, okay. Cakep ya Pak Haji ya. Harganya 49 juta. 49 juta. Platnya ini B ganjil daerah Bekasi. Pajak masih hidup bulan nih. Juli. Dalamnya ada remote-nya ngunci. Kita ke sini ya. Siap. Pak Haji ini pajak berapa Pak Haji ngomong-ngomong? Pajaknya 850. Masih murah, nggak nyampe sejuta guys, cuman 850. Ini mobil banyak klubnya sih. Bisa bener. Tua, bisa muda. Bener coba lihat banget. Aja kalau kemana ada Kijang nih. Betul banget. Bagus, dan ya, Pak Haji Kijang itu terkenal mesinnya bandel. Dalamnya masih orisinil semua interior. Iya benar. Ya. Sudah disarungin, rapi. Hati-hati. Benar. Siap pakai ya Pak Haji ya. Oh, kunci ya. Nah, ini bagi bapak-bapak ibu yang pengen usaha. Nah, ini kan apalagi Pak Haji pick up. Kijang pick up kan di sini nggak boleh lama, paling seminggu udah laku. Ini Kijang pick up. Kijang pick up. Tahun berapa Pak Haji? Ini tahun boleh tua. Tahun boleh tua. 87. Wow, luar biasa. Tapi mobil mesinnya bagus, sasisnya bagus. Kalau baknya ada kropos-kropos dikit wajar. Benar. Karena ini mobil segitu. Usianya udah 33 tahun ya. Bener banget. Tapi mesin Pak Haji masih sehat nih. Nih, mesin ya kan? Sehat, kaki-kaki semua aman ya Pak Haji. Pajak kir hidup. Pajak kir hidup. Ini pajaknya 700. Siap cari duit ya ini. Siap ya. Nih. Siap nih pokoknya yang pengen usaha. Nanti kalau habis lebaran mahal, mumpung ini mau lebaran saya kasih harga murah. Nah, mumpung mau lebaran dikasih harga murah, berapa nih Pak Haji? 31 juta. 31 juta bukanya ya Pak Haji? Iya, betul. Bungkus. Tuh, dalamnya tuh masih rapi, ada tipnya apa tuh. Ya? Bener banget. Jadi sasisnya bagus, mesinnya bagus, kepalanya masih kaleng. Betul pajak banget. Kiri hidup, 31 juta. Siap pakai ya Pak Haji tuh, ya? Peleknya racing lagi. Waduh. Bener banget, velg racing. Pakai cepetan nih. Juga lebar banget. Betul ya, tuh velgnya luas ya. Mantep, ya. Mantep guys, pokoknya okay. Buat nyari duit 31 juta. Nego masih halus. Nego. Halus, sampai nih. Jadi langsung ke sini aja. Tadi mau sebutkan 33 tuh, mana enggak enak. Pokoknya nih ya, buat sahabat Okta Otomobil ya Pak Haji ya. Betul. Dikasih harga spesial semua ya, yang nonton. Kita ke dalam ya. Oke. Nah, ini Suzuki Katana nih. Kemarin nih. Saya buka itu kan 45 ya. Benar. Kayaknya ini kemahalan. Karena Suzuki. Ini mobil jujur bukan punya saya. Oke. Okay. Orang nitip, dan saya juga nggak bisa apa-apa. Benar banget. Dibilang orisinil, emblem-emblemnya Alexander semua masih lengkap. Benar nah, banget. Nah, kemarin saya telepon yang punya. Pak, ini mobil tawaran paling tinggi 35. Iya. Waduh, jangan 35, Pak. Lah berapa? Atur aja, penting jadi duit. Ya sudah,
sekarang nih saya buka, kemarin kan 45. Katanya tahun berapa Pak Haji? Tahun 91 sudah power steering. BBKB masih yang lama, Alexander ya. Bener, semua emblem-emblemnya BBKB masih yang lama. Masih lengkap. AC-nya dingin. Harganya saya murahin sekarang. Asik, harganya dikasih berapa murah nih. Berapa? 39 juta. Ya. 39 juta dapat katana. Katana mesin jos ya Pak Haji. Ya. Bener ya. Banget. Bani kemarin kan 45.41, sekarang 39 juta. Langsung grebek Marno betul. Jaya Motor. Mumpung dikasih turun harga betul, nih guys. Betul. Oke kita geser Pak Haji. Nah ini Toyota ini Kijang lagi. Ini lagi ada Kijang LGE. Warna silver, sudah new model. Jadi sebutnya ini 2002 akhir, 2003 awal, karena sudah new model. Jadi ya. Kalau bulan 9-10 udah new model. Bener banget. Kemarin ada 2000 yang masih awal, masih lampunya masih kayak punya ini. Oh sama. Iya. Jadi ini masih orisinil luar dalam. Manual bensin, CC-nya yang 1,8. Ya kan? Tadi kan ada yang kuning. Benar. Nah, biasanya saya buka kan 85. Benar banget. Saya buka 83 juta. Bukannya. Masih nego. Masih nego. Jadi, LG bensin jadi. Manual ya. KM-nya juga nggak banyak. Berapa dalam masih sini. Ini rata-rata kurang lebih 200. 200 wajar, tahun itu masih wajar tahun. Pakai. Nah, ya kan? Dan kalau Kijang tuh mesinnya bandel dan jos dan tumpakannya juga nyaman. Bener, jadi bapak-bapak yang dari Padang tadi beli kereta saya mau TW mudah-mudahan lancar. Amin. Ngomong-ngomong ya. Pajak hidup ya Pak Haji. Pajak hidup ya. Ini pajaknya 1,8 per tahunnya. Platnya B ganjil ya guys ya. Dan Depok. Pajak masih bulan September nih, tuh, daerah ya. Depok. Pajak nanti kalau minta dirapiin yang keriting-keriting ini monggo. Jadi siap, ini Pak. Posisi orisinil ya. Cepet-cepet nih yang mau nyari LG kan. Iya, dia yang dapat ya di sini Pak Haji Warna. Juga ada 6 unit keretanya itu, mantep kan? Nah ini juga gak kalah mantep nih Pak. Gak kalah mantep nih. Kijang Innova G manual. G manual, bensin? Ya, bensin tahun 2008 sudah yang Euro. Oke, dan oke. Ini sudah, ya, sudah ada bumper depannya, kemarin, jadi kelihatan ya, juga ini ada. Manual bensin, mobil alamat nggak jauh nih, di Condet sini, nama sendiri. Oke. Jadi kemarin tukar pasang ngecili. Oh maksudnya gitu. Itu, karena pertama usahanya kurang lancar, jadi pengen yang irit. Padahal kalau nyaman-nyaman nih, sayang sebetulnya udah nama sendiri nih. Benar. Jadi Innova G 2008 manual bensin ya. Mesin yang 2000. Kalau bicara ya, pajak, ya? Ini pajaknya masih 2,8. Masih terjangkau 2 juta. Mobil 800. Ini bisa 3 lebih. Pajak ya. Hidup ya kondisinya pajak Pak Haji. Hidup ya. Bulan 6. Platnya B ganjil, ya, kalau pajak salah masih nyebut hidup, ini kan kurang lebih ya kan. Bener. Kalau pajak nggak masalah. Bener. Nah, harganya penasaran. Penasaran. Kemarin waktu tayang kemarin saya buka kan 123. Jadi ini semua turun harga nih. Sekarang saya buka berapa? Berapa Pak Haji? 119. Nah, wow, 119 juta. Gak kalah apa yang sono. Innova. Innova manual bensin ya 2008. Guys ya. 2008 yang 2000. Full aksesoris semua, tanduk semua, spoiler lengkap, elektrimit. Nah, kalau Minta. Yang ini juga enggak usah ditanyain ya, suspensinya empuk ya Pak Haji ya, AC-nya dingin. Kalau bagi enak yang mau banget. Kredit cepet-cepet karena bener. Leasingnya juga mau tutup. Tinggal waktu kurang lebih tinggal 10 hari lagi. Bener. Jadi di Marno Jaya Motor ini guys adalah salah satu showroom yang memang kadang perputarannya itu cepet di cash betul, ya Pak Haji. Tapi betul. Kalau misalnya kalian mau kredit cepetan. Juga bisa di cepetan. Sini. Nanti tinggal perhitungannya yang serius langsung nanya Pak Haji Marno aja. Oke, kita geser Pak Haji. Nah, kita geser. Ini nah, ada yang warna kan biru ada yang nanya, nih. Punya enggak yang diesel-diesel? Nah, oh, ini ada diesel ini, Pak Haji. Ini saya punya diesel. Ini LSX tahun 97. Tahun 97, 2500 cc ya? Dimodifikasi 2003. Oh, ya. Jadi mukanya 2003 ya? Muka sama belakangnya itu udah 2003. AC-nya sudah double, power steering, power window. Wow! Diesel. Ya. Kalau musik kalau dulu dalamnya plafonnya interiornya kayak ada diskotik tuh, bisa main lampunya. Wah, keren banget. Jadi ini mobil-mobil rawatan. Bagi yang kemarin sudah DP, maaf aja ya, saya jual ke orang lain karena nggak ada kabar. Benar. Dan jadi mobil kemarin waktu tayang ya, kemarin Pak ini kan ya? Di spotlight hitam. Benar. Sekarang saya samakan. Benar. Ya kan? Benar. Harganya naik. Harganya naik. Interiornya juga udah rapi Pak Haji, udah ya rapi. Udah disarungin. Jadi ini kalau mau beli mobil ini, insya Allah cocok. Mesinnya pertama nggak ngowos, kaki-kaki enak, AC-nya dingin, power window semuanya berjalan ya. Peleknya ring 17. Oh peleknya. Iya, iya ya. Benar. Peleknya udah keren juga. Pajaknya panjang. Nih. Pajak hidup panjang ya.
akhir tahun. Masih bulan Desember, platnya ini B ganjil guys, daerah Jakarta Pusat. Kemarin waktu itu saya buka kan 73. Sekarang berapa sekarang? 69 juta. Sudah rapi nih. 73 jadi 69. 69. Udah ini kemarin kan belum disul, sekarang udah rapi kan? Udah dan dipolak. Kondisinya ini udah siap pakai siap mudik, pajak panjang. News pokoknya langsung iya. Jangan lupa bawa duitnya ke sini langsung betul, betul. Ya. Diesel lagi guys. Oke, kita geser Pak Haji. Ya, sekali-kali nih. Wah. Kemarin enggak ada. Ini ada Daihatsu Blend Van ya? Bukan, Grand Max. Oh, ini Grand Max. Jadi Daihatsu Grand Max tahun 2007. Ya. Yang CC-nya 1,5, sudah power steering, AC power window. Wow. Power window belum, power steering. Oh, okay. Power steering AC lupa. Power steering. Kilometer AC. Dikit nih. Dan interiornya udah rapi ya Pak Haji? Rapi. Udah ya, rapi. Ada tanduknya juga. Ada tanduk, ada lampunya. Nih, bulan 4 baru bayar. Wih, udah putih. Ya. Jadi panjang Pak Haji? Harus setahun. Saya yang perpanjang. April 2024 pajak udah dibayar ini. Jadi MGM ini terkenalnya tentang bayar pajak. Karena orang beli mobil rata-rata mati 3 tahun, 2 tahun. Ini benar-benar baru saya bayar. Nih. Ngomong-ngomong nih setahun berapa Pak Haji kemarin? Ini pajaknya 1,6. Asing murah kan? 1.600.000, ya. Sekeluarga muat, betul. Kabinnya lega ya kan, kalau ya, punya ya. Usaha bisa jadi buat angkut. Jadi ini jangan salah, Grand Max yang 1.500, sudah power steering, ya kan udah. AC, peleknya racing, harganya murah. Berapa nah, nih Pak Haji? Itu tuh, ini murahnya tuh yang 69 juta saja udah, kalau cepet-cepetin 69 aja. Juta bungkus guys. Betul. Nah buat yang serius masih boleh nego Pak Haji? Nego halus lah. Tapi kalau udah kesini bawa uang, udah saya tuh lihat uang ya? Udah hijau aja udah. Jadi nih pagi okay. Kalau yang nyari Grand Max, kebetulan ada. Jadi jangan cepet-cepet aja nih. Bener banget. Masih kalek, ya? Dan ini udah ada. Udah tanduk, pajaknya 1 tahun panjang, platnya udah putih nih. Bener. Ya kan? Kemarin saya buka malah 73. Pokoknya sekarang 69 saya turunin. Biarin. Pokoknya langsung aja kesini banyak pilihan betul, ya Pak Haji ya di bawah ya. 100 juta. Ya. Milih aja langsung. Nah Pak Haji, ini Innova lagi ya? Nih. Ini Cresta nih. Oh, Cresta. Emang kesalahan Cresta ini apa? Iya, ini depannya. Cresta tahun 2002 sudah bulan 12. Jadi dibilang ini 2002 bisa 2003. Yang model ini ya. Karena sudah yang new model. Bener. Ini banyak penggemarnya. Banyak penggemarnya. Jadi kalau yang datang ke sini ke NGM nyari Cresta nggak nyanya CC karena nyari nyamannya. Bener. Ya. Jadi 2002 akhir bulan 12 ini banyak panjang. Dicari juga nih. Ini bensin manual biar nggak nanya-nanya terus. Bener. Pajaknya masih mahal ini. Berapa Pak? 2,8 karena ini mobil Grand Luxury. Tipe Grand yang luxury-nya tuh, guys. Tuh, ya kan? Sama Innova aja nyaman ini. Serius? Bener. Ya kan? Gak percaya kan? Langsung aja kesini nyobain, guys. Nah, harganya okay. Berapa nih? Harga berapa, kan Pak? Biasa saya buka kemarin yang dibawa ke Padang. Saya habisin kemarin kan 86. Bener. Yang bawa ke Padang. Kalo, sama tahunnya sama. Tahun sama. Kalau ini, Pak Haji? Tahun sama. Ini saya buka harga nih. 83 juta. Turun harga ya. Lagi 83 boleh cek juta. Tempat ini kita gang ini ya bener. Di oleh apa segala macam bener itu mobil banget. Ini mobil memang orang hobi. Bener, jadi kalau kesini rata-rata yang kedatang ke MGM itu bukan nyari mobil, beli mobil. Karena begitu ngomong-ngomong lihat. Langsung pencet gini. Oke, okay. Ini platnya pajak hidup pada Desember. Masih panjang, platnya A genap guys, pajak juga masih panjang. Iya, betul, panjang. Siap pakai. Masih nego nih, nego banyak. Masih nego banyak. Nego banyak ya. Pokoknya di sini. Kalau bisa ini dalam 2 minggu kosong nih. Karena AC. Kita mau mudik nih. Mau mudik guys, mau dikosongin kandangnya Marno Jaya Motor nih. Oke, okay, Pak Haji, ini ya. Toyota Kijang lagi tahun berapa Pak Haji? Ini tahun 96 yang long. Oke. Okay. Astra, yang CC-nya 1.800. Jadi bagi bapak-bapak ibu pengen yang untuk luar kota, yang gunung-gunung, kemarin banyak pesanan. Terutama ke Kalimantan, ke Medan itu karena untuk trayeknya naik turun ya. Bener, nyari yang 1.800 yang standar begini, bener. Karena untuk di Medannya. Ini tahun 96 long yang 1,8. Transmisi pajak panjang juga. Udah kaleng putih. AC baru di servis nih, masih baru. Wow, AC-nya masih jos ya, dingin ya Pak Haji. Harganya 37 juta. Wow, 37 juta. Bukannya. Yeah. Buat yang serius, nego test drive langsung ke sini aja. Tahun 96 ya, long ya. Tahun Mas Moko. Warnanya keren nih Pak Haji, kayak warna-warna. Hijau abri namanya nih. Tentara nah, gitu sih. Tentara. Bener ya, banget. Itu Pak Haji. Jual aja, jual. Yeah. Kemarin Innova-nya udah di DP. Mantap. Waktu saya ke Surabaya di 2P udah 31 juta. Luar biasa. Mau diambil katanya.
Kan saya beli 185, Enopanya dibayari 181. Modal saya jujur itu 190, mau bayar pajak sama Sunat Bela. Tadi di DP 31 juta. Mungkin ntar habis dohor ini mungkin mau diambil kurang 150 juta. Biar negeri yang beli. Pak, cepet-cepet Pak, takut diambil orang. Nah, ini juga sama nih. Ini Honda Brio E Matic. Ini jujur nih modal saya 110.500. Guys, Pak Marno dikasih tahu ya, modalnya. Karena belinya mau pedagang udah, kasih tahu udah, nih modalnya. Dia bilang mahal murah nih, saya belinya beli seneng anak saya, kok bisa ambil pakai. Ini saya buka harga, kalau mau kredit DP 15 juta bisa, 4 tahun. 15 juta bisa, angsuran sekitar berapa Pak? 2 lebih. 2 juta lebih ya. Kalau mau cash, cash ini sama aja buat saya. Berapa udah 111 bayar. 111 juta bungkusan berapa udah, tadi Pak Haji? Udah bonusnya kemarin ganti oli Matic segala macam habis 1,8. Jadi ini udah siap pakai ya, sudah ya. Diganti oli, plat kalengnya juga udah putih, ya, plat betul. B ganjil daerah Bekasi, pajak hidup panjang hidup, ya. Betul. September guys. Tahun berapa tadi Pak Haji? Tahun 2014 Matic ya. 2014 yang tipe tengahnya mesin 1200 cc. Iya kalau nggak salahnya. Iya ini, kita geser Pak Haji. Iya geser ini. Ya. Ini ada mobil sedan Pak Haji ya. Ini namanya Corolla Twin Cam. Corolla Twin yang 1,6 limited. Kalau nggak salah nih ya, mobil saya sampai lupa nih, karena belinya kemarin saya waktu masih di Surabaya. Tahun berapa Pak Haji? Kalau nggak salah nih tahun 89, yang 1600 sudah power rido, power steering. Nama sendiri. Nama sendiri. Ini baru perpanjang pajaknya tadi, baru ke Polda. Jadi terima panjang terima ya? Terima panjang. Harganya nggak usah mahal-mahal. Berapa Pak Haji? 29 juta. Nah, 29 juta dapat mobil ya, di sini nih. Sedan. Ya. Okay. Nama sendiri dijual karena apa? Bapaknya udah sepuh mobil nggak kepake, mendingan ngantongin duit mau bagi-bagi buat cucunya katanya mau lebaran. Tuh gitu. Guys, kan kurang gimana? Kurang apa lagi? Ini mesin ya. Kaki-kaki semua aman Pak Haji. Ah, kebetulan mobil saya belum ngecek, tapi kalau secara ini kan tadi dibawa dari rumahnya dari BSD ke sini. Wow. Lumayan, ya paling kalau kurang orang pokoknya terima rapi. Terima nah, rapi, gitu ya, terima penasaran rapi ya. Langsung ke Marna ya. Jaya Motor jadi aja. Jadi ini Corolla SE yang Twin Cam yang 1,6 ya. Okay. Kan ada 13, benar. Ini ada 16 tuh nih. Tuh, 29 ya. Juta udah dapet sedan di sini. Betul. Yang serius, langsung aja grebek showroom Marna Jaya. Ini dijual ini juga Pak Haji? Ini Isuzu Panther Box ya, tahun 2004. 2004. Sudah power steering. Udah power AC. Steering. Pajak kiri itu nama sendiri kebetulan. Hidup. Hidup. Pajak hidup kirinya ulang tahun. Oke. Okay. Jadi ini kurang lebih sebelum pandemi beli sama saya. Oh. Selama pandemi mobil dipakai dua kali karena usahanya nggak berjalan karena pandemi. Sekarang mobil dokter taruh sini suruh jualin. Berapa harganya? Berapa Pak Haji? Atur aja ini. Katanya. Ya, saya bingung nih. Anggaplah gini aja saya buka 69 juta. 69 juta dapat mobil box Panther yang 2,5 ya sudah turbo nih. Benar 2500 cc pajak hidup platnya B ganjil daerah Jakarta Selatan. Iya betul. Oke. Okay. Serius? Panther nih ya langsung yang 2,5 nih. Aja. Kemarin kan ada yang nanya box itu lah sekarang ada. Cuman ini enggak saya buka digembok kok bisa. Enggak okay. Apa-apa. Mesin siap. Bagus ya. Iya, mesin jos ya. Okay. Nah, ada carry pickup nih yang lagi nyari carry pickup. Ini carry pickup yang kemarin yang Hi-Max-nya udah laku. Bawa ini baru lagi ya. Ini ke Bima. Wow, ke Bima. Serius. Bima Nusa Tenggara. Iya, bawa ke Bima. Luar biasa. Jadi belinya telepon-teleponan lewat online, cocok-cocok ada yang orang kesini ngambil video call bla bla langsung transfer. Mudah-mudahan dipakainya awet, uangnya dibuat belanja berkah ya. Yang enak. Bener. Kalau ini tahun berapa? Tahun 2009, carry 1000 tangan pertama dari baru. Pajak kiri itu kemarin kan saya buka 41. Ya. Sekarang saya turun lagi. Turun lagi. Ya. Wes keren banget. Nah, pajak kiri sudah hidup ya. 39 juta. 39 juta platnya B ganjil pajak panjang, panjang ya. Panjang baru Februari bayar. Februari 2024 nah, guys. Pajaknya B Bekasi. Berapa Pak Haji? Ya? Pajaknya setahun kenapa? Pajaknya kalau ini murah sih. Murah ya. Cuman 850. Enggak nyampe sejuta. Dan irit lagi. Bener banget karena 1000 cc. Karena 1000 ini yang angkot takutin ini bukan bener. Angkot. Jangan maaf nih kalau beli ini banyak potongan ya. Bekas angkot ada 17 juta. Bener. Kalau saya bilang ini 39 memang asli bukan betul, angkot ya. Betul. Enak kan sama saya jelasinnya. Siap pakai iya. Terbuka. Pajak hidup ya, pajak hidup. 39 juta masih nego. 39 nah, nego. Udah. Ya serius. Kalau bisa nih garasinya kosong seminggu lagi. Pokoknya lebaran kosong ya lagi ya. Oke. Oke, kita geser. Ini ada Suzuki Putura. Oke. Tahun 95 ya. Ya. Ini kebetulan juga sama nama sendiri. Atas nama pribadi. Nama sendiri
dia pakai udah kurang lebih 3 tahun 4 tahun. Ya, kemarin kan suruh bayarin saya, udah Pak titip jualnya di sini. Kan gitu kan. Kalau saya beli kan saya nawarnya agak murah. Betul. Jual. Jadi ini begini Pak, Suzuki Vitara tahun 95 nama sendiri, pelek racing, karoseri kalau nggak salah nih New Armada. Oke, New Armada ya. Armada. Harganya nggak usah mahal-mahal bagi yang mau pengen pulang kampung, saya sarankan beli Suzuki atau Toyo Kijang. Benar. Kalau yang tahun lama ya, bener, bukan kita menganiin merek, bukan. Karena memang kalau Suzuki sama Kijang bandel tahun yang lama ya. Kalau tahun baru nggak saya cerita. Mesinnya jangan ditanyain lagi ya. Harganya berapa penasaran? Berapa Pak Haji? 29 juta. 29 juta dapat carry Futura. Carry Futura ya, muat itu sekeluarga. Panjang nih, lihat panjang nih jubo ya. Pajak hidup ya Pak Haji. Hidup, ya. Hidup. Platnya B genap daerah Tangerang. Siap bungkus. Oke, ini juga masih ada. Ini lagi di Kijang Grand Istra. Ya, kebetulan kemarin nih mobil ada yang datang sini. Mobil mesin saya turunin. Oke. Masih percaya ya mau. Luar biasa. Jadi kemarin saya tuh udah bahas saya aja Pak, Bapak turunin mesin yang bagus, langsung balik nama ke saya. Wow. Yang jelas ini udah dibayar lunas. Jadi ini udah jadi guys. Udah. Sama waktu orang saya turunin, harusnya kan turunin nggak mau dong. Bener. Justru ini mau saya bikin yang sebegian ini Grand Istra Long tahun 95. Kemarin kena berapa Pak Haji? 50 atas nama pembeli. 50 udah terima. Jadi atas saya nama ini sendiri terima uangnya kurang lebih cuma 40. Luar karena biasa. Yang 5 juta untuk balik nama, yang 5 juta untuk turun mesin. Perbaikan saya terima, ya, nggak apa-apa, pakai. Masih ada untung. Bener. Kurang banyak tapi. Pak Haji warnanya luar biasa, iya. Sangat terbuka banget. Betul. Model berapa sampai dia sebutin? Nih, ini juga cerita nih. Okay. Kijang super putih, mm-hmm. Ya. Masih orisinil luar dalam. Memang ini mobil ada keropos-keropos dikit di lantai. Tuh, ini guys, mobil pernah kemarin terbuka ya, ada keropos aja dikasih tahu. Ada. Jadi kemarin mobil sudah laku, dikirim ke Kebumen. Kebumen. Okay. Waktu 2 hari aku begitu udah lama kurang lebih seminggu komplain, Pak, mobilnya begini-gini. Ya sudah, Pak, kalau rasanya enggak nyaman, mobilnya pulangin ke Jakarta. Saya ganti 100%. Wow, luar biasa. Padahal saya ongkos kirim ke sana kan 2,5. Benar. Ongkos kirimnya dari Kebumen ke dari sini ke Kebumen. Ke Kebumen. Saya jual 35 sampai Kebumen. Nah, okay. Saya jual kan 31, yeah. Yang 1,5 untuk servis, yang 2,5 untuk kos kirim. Yeah. Nah, rasanya bapaknya ini komplain begini, ya sudah Pak, kita namanya NGM, nggak asalnya begini. Bener. Kalau namanya mobil lama, kalau nggak puas, bapak pulangi, tapi bapak yang ngirim. Nggak okay. Mau aku ngambil, dikirim pakai towing. Serius? Pakai towing iya. Ke sini, begitu luar sampai biasa. Sini, towing ketemu saya, langsung saya kembalikan 35 juta, biar dengerin. Tuh. Wow. Ya. Jadi memang benar-benar pelayanannya ya, guys ya, beli di Mano Jaya Motor bebas resah dan khawatir. Betul. Karena di sini juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ini mobil Kijang Super. Ini banyak fan-nya, banyak mau nih ya. Kijang kan tahun 91. Super, tahun 91. Pajak panjang 1 tahun. Wow, tetap harganya enggak sana naikin. Ya? Enggak sana ganjil. Jadi berapa Pak Jimmy? 32 juta. 32 juta. Karena ini mesin juta. Ini kan ganti parking. Kurang lebih habis biaya 1,5. Jadi udah dibenerin iya, ya, udah siap jadi. Betul. Dan ini juga masih orisinil ya Pak Haji? Dalamnya orisinil, full orisinil. Pelapon, interior, jok, cuman lantainya ada keropos sedikit. Benar. Nanti kalau terima rapi saya lasin. Ya, benar enak banget. Kan? 32 juta. 32 juta bungkus. Astra nih, Astra.